Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membentuk manusia takwa, itulah orang-orang yang berhasil dalam puasanya. Tapi mengaku takwa itu gampang, yang sulit adalah pribadi dan karakter takwa. Apa pribadi dan karakter takwa? Menurut Imam Busairi, orang yang punya sifat takwa itu seperti kata takwa. Bagaimana kata takwa? Pertama, ta, kedua, qaf, ketiga, waw, yang keempat, ya. Ta, tawadu. Anda sukses apabila Anda tidak sombong. Yang kedua, qaf, qona'ah. Apa itu qona'ah? Merasa cukup. Selama Anda tidak pernah merasa cukup, sesungguhnya Anda gagal dalam berpuasa. Yang keempat, waw. Apa itu wara'? Mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Subhat itu samar-samar. Ini halal haram, halal haram. Maka sesungguhnya apabila Anda berpuasa tapi masih hobi makan haram, masih gandrung dengan makanan yang haram, sesungguhnya Anda tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Yang keempat, ya, yakin. Yakin bahwa apapun, dimanapun dan bagaimanapun Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Sesungguhnya apabila karakter empat ini Anda telah menguasainya, ada pada diri dan pribadi Anda, sesungguhnya Anda telah berhasil dalam Ramadan. Sebaliknya, apabila pribadi ini masih jauh dari sifat Anda, sesungguhnya Anda tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari puasa yang sia-sia. Saya Das'ad Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.